selamat malam teman-teman semua seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Selamat datang kembali di Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif dan spontan. Saya Bu Haris Sirait, Konsul Bea Cukai KJRI Hong Kong, akan memandu acara pada malam hari ini. Pastikan teman-teman yang menyaksikan sudah like dan follow laman Facebook KJRI Hong Kong serta media sosial KJRI Hong Kong lainnya, baik di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Ini perlu untuk mendapatkan informasi terkini dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Tentunya, kami mengundang teman-teman untuk ngobrol bersama, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ataupun dengan menggunakan tombol raise hand. Akan dipilih dua penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari KJRI. Untuk itu, harap menyampaikan nama serta pertanyaannya. Teman-teman semua, tentunya walaupun pada masa pandemi COVID ini, saja banyak yang berpergian dari Hong Kong pulang ke Indonesia. Setiap kali melalui bandara, pasti akan bertemu dengan petugas bea cukai yang mengawasi arus barang dan penumpang berkaitan dengan itu, untuk memastikan perjalanan kita berjalan dengan lancar, maka khusus malam ini kita akan membahas bagaimana mengurus email di bandara. Dan juga nanti sekal, sekilas tentang barang penumpang dan barang pindahan. Teman-teman pasti banyak mendengar mendapatkan informasi tentang membawa barang dari luar negeri ke Indonesia dari berbagai media sosial dan bahkan di YouTube juga selalu ada yang menyampaikan update informasi tentang peraturan bea cukai. Saking banyaknya informasi tersebut, terkadang sering juga ditemukan informasi yang berbeda-beda yang membuat kita ragu atau bingung ketentuan mana yang valid atau benar. Bahkan ada cerita yang menakut dan tidak mau dan tidak tahu mau kemana dikonfirmasi berita itu. Jadi berita tersebut tidak benar dan malah ada yang men-share tanpa menyaring berita terlebih dahulu, seperti yang sering kita dengar. Seluruh perhiasan dipajaki oleh bea cukai dengan tidak mengetahui dari mana apa, dari bawah dari Indonesia atau dibeli dari luar negeri. Untuk memberi kejelasan dan update peraturan terbaru, maka untuk acara ngopi Insan kali ini akan hadir secara langsung bersama kita petugas bea cukai dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng kita akan membahas dengan narasumber Bapak Hendra Gunawan, Kasih Pabean dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta. Namun sebelumnya, sebelum kami serahkan kepada narasumber, secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Finari Manan, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta yang telah merespon dengan cepat permintaan kami tentang acara pada malam hari ini. untuk itu, Waktu dan screen kami berikan ke Bapak Hendra Gunawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Buhari. Terima kasih juga Pak eh, Bapak dan Ibu semua peserta di sini. Ini saya panggil ini saja ya Mbak atau Mas ya. Saya pikir, ya, supaya ini kan seperti Pak Bu hari bilang nih, apa sih ngopi instan gitu. Jadi, kita ngobrol santai aja malam ini. Nih. Ini pun juga suatu kehormatan bagi saya. Ini malam-malam dibawa acara Zoom tentang IMEI gitu. Cuma, saya pikir, waduh, ini kesempatan yang bagus gitu untuk apa? Namanya untuk share pengalaman gitu kepada emas dan Mbak yang saat ini ada di Hong Kong, karena saya pikir. Eh, pastikan setiap kita mau pulang nih ke Indonesia gitu. Kita maunya sih ya pulang udah sampai cepat-cepat gitu. Loh sudah ada yang apa namanya udah ada yang jemput di pintu keluar gitu. Begitu udah harus nunggu bagasi lama-lama. gak taunya harus ada kewajiban registrasi IMEI gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan berharga gitu karena saya akan membantu Mas atau Mbak juga gimana supaya ibaratnya eh, cepat pelayanan dari biaya e. cukai dan bisa ketemu keluarga di tanah air dengan segera itu saja. Baik, uh, oh ya ini Mas atau Mbak ini di sini ngomongnya Kuang Tunghua atau Chungwen ya? Saya tanya ya. Indonesia Pak. Ba. Oh bahasa Indonesia. Apa? Kuang Tunghua. Konghu. Indonesia aja Pak. Oh Indonesia saja ya, oke siap. Baik, oke. Ini untuk mempersingkat waktu ya, karena juga Mas dan Mbak semua di sini pulang sudah capek ya, habis bekerja ya. Jadi ini sambil santai gitu. Kalau bisa dia juga saya lihat kok pesertanya sedikit ya, padahal saya pikir kan teman-teman yang di Hongkong harusnya banyak ya. Jadi sebelum saya mulai mohon diinformasikan nanti ke teman-temannya ya, Mas Ba, itu registrasi email itu seperti apa sih? Tolong e, minta bantuannya gitu. Jadi, di bandara juga Mas dan Mbak bisa bertemu dengan keluarga dengan cepat. Oke, baik. Terima kasih. Berikut saya share Screen Nah, ini e, masalah email ini ada di aturan peraturan dirjen. Sudah diatur di Bea juga Ini maaf saya penjelasan dengan ini saja ya dengan bahasa yang informal ya. Yang santai saja gitu, Nggak menjelimet gitu karena nanti bagaimana bisa e, Mbak dan Mas semua bisa registrasi email dengan cepat. Oke, itu saja. Ini biodata saya sekilas. Saya mungkin lebih tua atau bisa jadi seumuran dengan mas dan mbak yang di Hongkong saat ini Terus nih saat mas dan mbak ini pertama kali eh, mau pulang ke Indonesia gitu ada baiknya mas dan mbak ini eh, Untuk registrasi email itu harus ini dulu harus apa namanya punya QR Code dulu sebelum registrasi email itu gitu. ini maaf eh, data yang saya kasih di screen ini masih harus pakai Google Play. Nanti saya share atau nanti Bu Neni juga akan share di kolom chat ya Bu Neni ya. Ini bagaimana sih untuk untuk apa-apa saja sih mesti diisi nanti di ini di kolom-kolom registrasi email itu untuk dapat QR code gitu. Misalnya kita harus isi nama kita, terus nomor penerbangan kita, terus isi handphone kita. Uh, mereknya seperti apa terus uh, dan sebagainya yang harus kita isi nanti akan saya share gitu. Jadi kalau bisa Mas dan Mbak ini sebelum ke Indonesia ini itu harus isi dulu nih, punya dulu gitu. Nanti setelah isi baru deh nanti dapat QR code gitu. Nanti QR code begitu Mas atau Mbak itu turun dari pesawat dan antri kan nih antri koper atau bagasi yang Mas Mbak punya nih Nah, di saat setelah udah ambil eh, koper atau bagasi itu, nanti Mas Tomba udah punya QR code nih yang tadi sebelum berangkat itu udah buat nih. Itu. Jadi udah punya, baru nanti tinggal kita registrasi email gitu. Terus nanti diperiksa sama bea cukai gitu. Ini registrasi emailnya ini pakai handphonenya handphone yang lebih dari 500 US dollar atau di bawah gitu. Misalnya kalau seperti saya, misalnya kalau handphone kayak gini handphone jadul, oh berarti di bawah 500 US dollar nih, berarti nggak perlu bayar gitu. Jadi jangan dibilang oh email itu kok bayar. Kita lihat dulu nanti harganya apakah lebih dari 500 dolar atau di bawah 500 US dollar gitu. Jadi harus pertama kali harus bikin QR code dulu sebelum uh, Mbak atau Mas itu berangkat ke Indonesia itu wajib ya gitu, jangan sampai nanti begitu sampai di Indonesia, eh begitu landing, ambil bagasi, baru bingung tanya teman-teman nih, ah, ini caranya bagaimana registrasi, kenapa harus registrasi dan sebagainya gitu. Padahal di sini nih udah kita obrolin sebelumnya gitu, jadi harus sudah ada QR code itu. Dan kalau bisa isi sendiri nih, gampang nanti cara-caranya nih, nanti saya share atau Bu ini share uh, ininya cara-cara untuk mendapatkan QR code itu sendiri gitu. Seusahin harus bisa sendiri ya, Mas tomba jangan bertanya ke sana sini sana sini gitu. Soalnya kalau dari luar negeri sih harusnya sih sudah bisa ya karena kan di luar negeri biasa hidup sendiri istilahnya biasa uh, ya mengurus semuanya sendiri. Kalau untuk bikin QR code sih sepertinya sih hal yang mudah sekali ya untuk bikin QR code gitu. Hanya hitungan berapa menit selesai. Oke. Okay. Nah, ini setelah nanti punya QR code nanti baru diperiksa sama bea cukai nih handphonenya seperti apa. Nanti saya bilang tadi, oh ternyata handphone nah ini handphone di bawah 500 US dollar, berarti nggak perlu bayar gitu. Tapi tetap harus registrasi IMEI gitu. Terus misal ada pertanyaan, gimana sih kalau saya nggak registrasi IMEI, ya nggak bisa digunain dong sayang dong handphonenya. Padahal kan kita udah balik ke Indonesia kita nggak mau dong handphone kita yang beli di Hong Kong misalnya kita beli nggak bisa dipakai kita beli lagi di Indonesia kan sayang-sayang uang tuh ya sementara kan uangnya masih bisa buat kita gunakan hal yang lain itu jadi tolong dengan sangat eh, harus punya QR code sebelum Mas atau Mbak ini berangkat naik pesawat untuk pulang ke Indonesia oke okay? nah ini juga ada juga siang secara manual gitu nanti isi pas saat kedatangan seperti ini kurang lebih uh, prosesnya atau alurnya nanti isi sampai di bandara nanti diisi biaya cukai juga nanti akan dicek sama biaya cukai apakah uh, perlu bayar atau enggak untuk atas handphonenya itu waktu saat registrasi itu tapi saya tekankan lagi sekali lagi tolong kalau bisa di uh, sebelum kedatangan gitu saat mau pulang harus registrasi apa bikin QR code dulu. Oke. Okay. Next. Nah, ini bagaimana nih kalau ada misalnya penumpang yang lupa daftar gitu. Dikasih waktu nih di aturan kita di per 13-nya itu di dalam waktu 60 hari setelah kedatangan masih bisa gitu. Tapi ingat enggak dapat pembebasan 500 US dollar eh, kalau yang handphonenya itu eh, mau diregistrasi Oke, okay. itu syaratnya apa saja, yaitu nanti bawa handphonenya, bawa paspornya, tunjukin boarding pass itu seperti itu. Nanti akan saya share langkah-langkahnya. Okay. Nah ini untuk yang, oh ini peraturan lama ya. Ini ya, ini masih ada karantina, nggak perlu ya. Nah, ada juga sih mungkin kalau ada lewat barang penumpang bisa juga lewat barang kiriman untuk handphone itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan untuk barang kiriman setelah ini gitu. Oke. Ini juga lewat barang kiriman. Maksudnya lewat kargo. Nah, ada juga nanti dalam kasus-kasus pada saat registrasi IMEI itu sendiri ada perubahan data gitu loh. Kok bisa sih datanya harus diubah gitu. Jadi caranya Mas atau Mbak itu harus ngajuin permohonan gitu loh bawa bukti pendukungnya ke kantor Tempat registrasi waktu itu, itu ya, dikasih waktu paling lama, 30 hari setelah tanggal persetujuan atau pengeluaran waktu saat selesai registrasi itu nanti akan diteliti sama biaya cukai. Gitu, apakah itu sesuai jumlah apa penerima barangnya, terus jumlahnya jenis merek, dan tipe waktu pertama kali diinput gitu? Semuanya, kebayang sesuai apa enggak? Kalau memang, eh, uh, ternyata hasil dari pemesan biaya cukai itu disetujui, maka bisa dia perubahan gitu. Tapi, kalau ternyata ada yang enggak sesuai, maka ditolak. Oke. Okay. Oke, okay, demikian eh, penjelasan singkat mengenai registrasi IMEI. Dari sini mungkin Bu Neni ya bisa ini ya eh, langsung ke apa namanya tampilkan view-nya seperti apa sih kalau di terminal dan juga apa apa saja isiannya sih yang perlu kita isi eh, waktu registrasi untuk mendapatkan QR code itu saja Bu Neni dari saya silakan dilanjut terima kasih. Ya terima kasih Pak Hendra. Uh, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bu Deni. Lanjut Ibu. Ini sebelumnya ada tayangan uh, pembuka ya Pak Arga. Mungkin bisa diulang Pak. Tayangannya. Di sini belum ada suaranya Pak. Maaf. Intinya. suaranya belum terdengar ya Pak Pak ah, untuk melakukan registrasi ini registrasi IP dilakukan oleh penumpang yang membeli HP-nya di luar negeri dan dibawa ke sini oleh karena itu ada siapa? Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, di sudah sama. Tujuan dari registrasi IMEI adalah agar handphone yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi di Indonesia. Selama pendaftaran, satu atau 2 jam setelah diregistrasi, handphone sudah dapat digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, Dan, enggak ya. Registrasi mudah. Pertama, jangan siapkan untuk barcode-nya. Yang kedua, paspor. Dan yang ketiga, boarding pass Dan yang keempat, Sebelum, ya, dan tidak ya, terima kasih Pak Arga. Itu ya Bapak Ibu, saya panggilnya Bapak Ibu di sini ya. Itu adalah tayangan pembuka mengenai registrasi email. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk Bapak Ibu yang Nanti akan kembali ke Indonesia, kemudian melalui Terminal 3 Kedatangan. Mungkin ada yang belum pernah atau sudah lupa alurnya, saya akan coba tayangkan. Bisa langsung, Pak Arga? Ya, ini adalah areal selepas Bapak Ibu bertemu dengan petugas imigrasi. Ini areal dari pengambilan bagasi. Di terminal 3 kedatangan ada banyak conveyor. Ada conveyor 1 sampai dengan 6 di terminal 3 kedatangan. Bapak Ibu akan melalui lorong ini, agak panjang memang. Di sini adalah lorong yang akan Bapak Ibu lalui sampai ke tahapan-tahapan berikutnya untuk Proses Bapak Ibu sampai di Indonesia ada kami papan info atau sign untuk custom declaration elektronik. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan mendaftarkan registrasi IMEI sudah ada panduan arealnya, yaitu registrasi IMEI lurus ke depan, lokasinya sebelum penjaluran ya Bapak Ibu ya, red dan green channel di sini sudah ada banyak sign, banyak tanda-tanda info-info tempat registrasi email itu di mana. Ini juga ada sign atau papan infonya, banyak juga pemberitahuannya. Ini booth tempat custom declaration, Bapak Ibu. Nah, kita selanjutnya akan ke area registrasi email. Sebelah kanan dan sebelah kiri, nanti Bapak Ibu ke sebelah kiri ya. Ini ada sign registrasi email. Nah, ini biasanya penuh sekali ya, Bapak Ibu. Itu karena belum punya barcode dari sana. Bapak Ibu sih eh, diharapkan sudah punya ya. Setelah ini, kalaupun belum punya, ini ada petunjuknya, cuma nanti ada kesulitan masalah sinyal karena Bapak Ibu sinyalnya sudah hilang. Begitu memasuki perairan Indonesia. Jadi, memang harus dibuat di Hong Kong, di bandara di sana. Ini ya, nanti, bapak ibu dipandu sama tem, eh, PKD atau security untuk eh, menaruh tempat eh, barang tadi, staging trolley. Ini ada loketnya, nanti dipandu sudah punya barcode atau belum punya, atau yang handphonenya berbayar, nanti ini loket eh, akan beda-beda. Kemudian ini ada komputer mandiri di sini nanti Bapak Ibu menunggu antrian sambil melihat di sini informasinya di papan monitornya. Nah, ini petugas kami yang akan membantu meregistrasi. Nah berikutnya ada ruangan satu lagi Bapak Ibu nanti bisa ke ruangan ini sama dengan yang depan, namun ini khusus yang sudah punya barcode dan apabila handphone Bapak Ibu lebih dari 500 USD atau sekitar 7 juta 500 ya. Ini nanti ada di ruangan ini. Berikutnya Bapak Ibu kemana? Berikutnya Bapak Ibu akan ke penjaluran. Di sini nanti Bapak Ibu akan berjalan menuju petugas kami. Mungkin masih ada yang ingat kalau yang eh, sudah bolak-balik ya. Nanti akan diarahkan, apakah ke jalur hijau, sebelah kiri, atau bapak ibu ke sebelah kanan. Berarti, artinya jalur merah nanti barang bapak ibu diperiksa melalui X-ray di sini, ya, atau juga pemeriksaan fisik, tergantung dari manajemen risiko petugas kami, ya. Nanti setelah itu ada juga apa? Ini adalah batas Bapak Ibu keluar dari bandara. Sini masih ada registrasi email gratis. Kami pasang papan info. Registrasi email before leaving airport. Apakah sudah registrasi email? Banyak sekali papan-papan info di sini yang mengingatkan Bapak-Ibu agar jangan lupa melakukan registrasi sebelum keluar bandara. Apabila lupa, silahkan kembali ke konveyor 6. Itu masih diperbolehkan. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah pernah ke bandara terminal 3 itu adalah arealnya atau yang belum, maka nanti akan bertemu dengan ruangan-ruangan seperti yang saya sebutkan. Seperti itu, eh, Pak eh, Pak operator ya. Sudah selesai. Terima kasih, Bu Neni, uh, Pak Hendra atas uh, penjelasannya, dan saya kira uh, dan juga video situasi terkini ya, terkait pelayanan pendaftaran IMEI di Bandara Soekarno-Hatta. Uh, meskipun teman-teman dari Hong Kong yang pulang ke Indonesia tidak sempat melakukan pengujian form email di Hong Kong, ternyata petugas bea cukai Soekarno-Hatta telah siap menunggu. Untuk membantu mengisi form email di bandara, sebagaimana kita lihat ada di video sangat jelas teman-teman bea cukai menyiapkan fasilitas uh, untuk pengisian uh, form IMEI. Jadi keraguan kita yang selama ini akan kesulitan ketika kembali ke Indonesia tidak berlasan, saya kira ya karena bea cukai tadi siap membantu kita semua. Uh, uh, untuk teman-teman kami ingatkan kembali, ya, apabila ada pertanyaan dari petugas bea cukai, dapat diajukan melalui kolom komentar di YouTube atau ruang chat di Zoom atau uh, menombol, uh, menekan tombol red hand. Ya, uh, Pak Hendra dan Mbak Neni, saya kira ini banyak pertanyaan ini uh, terkait dengan uh, uh, pendaftaran IMEI dan juga. Hal-hal itu barang kiriman juga sudah ada, barang penumpang juga sudah ada. Um, ada satu hal mungkin yang perlu uh, lebih dijelaskan lagi. Tadi Pak Hendra sudah menyampaikan sebenarnya, enggak menyampaikan semuanya ini. Ini ada pertanyaan dari Bu Umun Nadira. Ini simpel sih. Apa sih gunanya pendaftaran atau registrasi IMEI? Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali uh, Pak Hendra atau Bu uh, bu neni seperti apa saya kira ini sangat-sangat perlu diketahui oleh teman-teman di Hong Kong agar jangan sampai salah persepsi gimana pak Indra Tolong dijelaskan. silakan siap ya, terima kasih pak Bu Hari oke terima kasih siapa tadi Mbak Umu ya yang barusan bertanya Umu ya, Nadira. ya Umu oke Dari Mbak Umu Nadira tadi udah saya bilang ya ini kok makanya uh... Ada pertanyaan kenapa sih harus registrasi IMEI gitu? Kan saya bilang gitu karena memang sudah aturannya nanti begitu nanti handphone yang eh, Mbak Umu Nadira bawa beli di Hong Kong saat tiba di Indonesia kalau nggak registrasi email nanti nggak ada sinyal nggak bisa dipakai gitu loh kan sayang, kita udah punya foto-foto nih di IG nih udah keren-keren di Hong Kong gitu selama ini berapa tahun tiba-tiba bawa ke Indo. Aduh nggak bisa dipakai, ini kenapa nih gitu. Mau nggak mau, kita harus registrasi ini. Kalau nggak kita beli lagi mungkin handphone di Indonesia. Cuma kan sayang, kita udah capek-capek kerja, handphone yang satu nggak kepake istilahnya. Nanti nomornya, Whatsappnya udah hilang semuanya, kan sayang. Istilahnya di dalam-dalamnya galeri udah banyak gitu loh. Jadi kenapa harus registrasi gitu. Nah seperti tadi Bu Neni bilang, ya harus ini juga registrasi itu sangat mudah sekali. Nanti akan di-share sama Bu Neni apa-apa saja sih yang di-input untuk dapat QR code gitu. Dan itu harus sendiri juga guys mandiri ininya apa namanya bikin QR code-nya. Jangan sampai nanti baru sampai ke Indonesia kita sudah di imigrasinya lama terus nanti nunggu eh, BG atau koper kita di conveyor belt juga lama sudah capek dan sebagainya tiba-tiba udah sampai luar kita baru tahu nah, registrasi itu oh, kita nggak bisa pakai handphone gitu jadi kita belum registrasi email mau balik lagi nggak bisa karena memang udah aturannya memang saat kedatangan itu kan sayang kenapa harus registrasi email itu itu tadi tadi supaya kita masih bisa gunakan handphone kita sayang loh walaupun harga berapa juta masih bisa kita gunakan sebenarnya uang itu bisa buat kasih saudara atau bisa buat kita sendiri atau buat transportasi ke rumah masing-masing ya enggak hanya untuk kadang-kadang kita lupa registrasi. Mas saya bilang tolong masa Mbak ini saling membantu saja tolong diinformasikan ke teman-teman yang ada di Hongkong semua tolong dikasih tahu dong nanti saat pulang ke Indo-Indo jangan lupa lo ya registrasi itu syaratnya seperti ini 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 seperti itu saja ya Mbak Umu Nurul atau Bu Neni dia mau ditambahkan. Tapi demikian dari saya, Pak Buhari. Iya terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya itu tadi disampaikan oleh Pak Hendra. Bunda ini ada yang bisa ditambahkan terkait dengan penjelasan Pak Hendra tadi? Iya Pak. Jadi memang apa setiap handphone itu ada nomor IMEI itu terdiri dari 15 digit ya, itu sebagai kayak identifikasi atas handphone kita. Jadi begitu di kita punya kominfo, kita kan itu domainnya kominfo ya, tem, eh, Bapak Ibu semua ya. Begitu eh, kode atau eh, emailnya Bapak Ibu yang 15 digit itu belum pernah terdaftar di Indonesia, begitu masuk perairan Indonesia mati. Jadi memang harus uh, dikenalkan istilahnya, didaftarkan email Bapak-Ibu yang 15 digit itu. Itu sih, Pak. Iya, uh, terima kasih, uh, Mbak Nani. Ya, memang ada 15 ya, 15 uh, angka nomor email. Jadi itu memang harus didaftarkan. Kalau tidak, nanti handphonenya tidak dapat menggunakan kartu seluler Indonesia. Teman-teman uh, sekalian, saya melihat sebenarnya banyak pertanyaan baik di chat room baik di uh, di YouTube di FB uh, Saking banyaknya saya jadi susah untuk memilih-milih seperti apa nih. Ah, uh, Pak Indra, Bu uh, Mendi uh, akan saya lihat dulu yang sederhana-sederhana. Uh, ini ada pertanyaan dari eh Pasti uh, Bapak saya mau bertanya. Jika kita membawa lebih dari dua, yang harganya di bawah 4 jutaan. Lebih dari dua yang harganya di bawah 4 jutaan. Apakah akan terkena pajak di bandara? Nah, itu pertanyaan dari Mbak Eva Susanti. Kalau uh, satu satu ya, Pak, uh, jangan. Silakan Pak Endra atau Bu Neni. Monggo oh, Bu Neni silahkan dijawab karena terkait langsung Bu Neni yang operasikan. Kalau dari ya, saya memang ya, ya, seperti saya bilang jelaskan tadi maksimal dua unit tapi mohon dijelaskan lebih detail Bu Neni Monggo. Betul. Jadi ya Bapak Ibu, handphonenya itu apabila ada 6 walaupun 6 tapi di bawah 500 eh itu tidak bisa semuanya ya Bapak Ibu ya. Itu karena terkait peraturan Menteri Perdagangan yang merupakan handphone itu larangan pembatasan atau yang dibatasi jumlahnya yaitu dua jadi kalau bapak ibu handphonenya lebih dari dua, hanya bisa didaftarkan dua saja, karena kami eh, aturan yang diamanatkan eh, kepada kami dari Kementerian Perdagangan dua unit per orang seperti itu. Nanti lebihnya mungkin bisa pakai wifi ya, atau misalnya bapak ibu pergi lagi ke luar negeri nanti yang dua lagi didaftarkan lagi gitu, terus nanti pergi lagi yang dua lagi berikutnya didaftarkan lagi seperti itu mungkin solusinya ya tetap ada solusi ya terima kasih Bu Neni semoga jawabannya bisa diterima ya Pak Susanti ah yang raise hand juga ada ini saya beri kesempatan dulu buat Bu Kristi Susanti silakan mengajukan pertanyaan Pak Hendra atau Bu Neni silakan di unmute dulu unmute. ya, Assalamualaikum, selamat malam buat bapak dan ibu. Uh, pertanyaan saya sudah dijawab tadi yang masalah HP, HP yang dua tadi, uh, dan saya sudah paham uh, untuk jawabannya. Terima kasih. Iya, uh, terima kasih. Ah Kristnisa Santi, memang tadi sudah jawab oleh Bu Neni. Uh, kami kita ke live streaming dulu ada pertanyaan. Apakah ini berlaku uh, untuk seluruh warga negara Indonesia di luar negeri atau hanya TKI, PMI di Hongkong saja? Ah itu pertanyaannya. Kalau para konglomerat yang beli di luar negeri, apakah harus ada perimy juga? mungkin nah, ini nih. coba uh, Pak. Hendra, atau Bu Neni, itu pertanyaan teman eh, Atletik uh, di live stream. Oke, monggo Bu Neni. Ini kayaknya lebih sering Bu Neni yang lebih ketemu. Ya. Ini para pejabat dan para artis. Monggo Bu Neni, jelaskan. Iya, Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak ada bedanya, ya. Semua juga kita uh, perlakukan yang sama sesuai dengan ketentuan. PMI itu sudah luar biasa, ya. Itu malah itu pejuang devisa kita. Kita sangat bantu sekali, misalnya belum ada barcode pun, kita memang prioritaskan. Terus jangan sampai ada penipuan terkena penipuan dan segala macamnya. Jadi, memang kita malah lebih ini, ya, lebih apa namanya, melayani kepada para PMI. Terus juga kalau untuk handphone-handphone lain yang konglomerata di Bapak Ibu bilang itu pasti juga kenapa pajak malah misalnya iPhone 13 ya sesuai dengan ketentuan semua. Jadi eh, tidak ada bedanya ya, semuanya sama. Semua khusus untuk warga negara Indonesia yang memang tiba di Indonesia sesuai dengan peraturan Kominfo, maka wajib melakukan registrasi IMEI apabila belum pernah didatarkan nomor IMEI-nya di Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih, Mbak Neni. Ya, berarti untuk semua ya. Kita melihat mau konglomerat, mau pekerja, mau pelajar, sepanjang handphonenya dibeli dari luar negeri, ya harus didaftarkan emailnya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Seperti itu ya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang dari Sherly di Mongkok nih nah. saya ingin bertanya jika jika beli HP nya satu tahun yang lalu, satu tahun yang lalu belinya ya, terus bulan depan bulan depan Juni pulang ke Indonesia, apakah dalam registrasi IMEI dimasukkan harga HP saat beli satu tahun yang lalu atau nanti pada saat harganya saat ini gitu, handphone saat ini, ini nah. yang kedua jika yang dimasukkan harga saat ini, bagaimana cara mengeceknya nanti cukai oh, Ya, itu itu pertanyaannya. Silakan Pak Hendra atau Bu Neni. Izin Pak Hendra saya jawab ya karena hari-hari. Jadi Silakan, Bapak ya. Ibu, iya setiap hari itu memang saya melaksanakan tugas itu ya. Jadi handphone Bapak Ibu itu misalnya baru dibeli satu tahun yang lalu itu kalau ada invoice-nya bagus tuh. Jadi Bapak Ibu lihat uh, kasih tahu saya ini handphone saya invoice-nya ini setahun yang lalu. Nah, kita pasti menghargainya dengan harga yang sekarang dan itu second istilahnya bekas. Jadi saya akan mencari di database entah di uh, uh, apa Google gitu ya atau kita juga punya database atau kita itu punya panduan sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya setiap bulan kita itu ada penyusutan 2% kalau setahun berarti 25 persen gitu dari harga barunya. Jadi semua tetap ada sesuai dengan ketentuan apa yang kita tetapkan. Atau juga misalnya Bapak Ibu punya informasi sendiri ini loh harga saya ini yang second ini sekarang ini selama masih masuk dengan harga pembanding kita itu kita ikut harga Bapak Ibu semua gitu. Jadi nggak mungkin handphonenya bekas terus kita hargain baru ya. Kita pasti ada komunikasi di situ, ada wawancara di situ ada pembuktian di situ, ada harga pembanding semua bisa didiskusikan itu Pak. Ya, izin menambahkan Bu Neni. Ini biasanya gini ya, Mbak ya. Kalau untuk ngelihat itu barang apa handphone second biasanya kelihatan tuh di galerinya. Misalnya kelihatan oh dari handphone yang Mbak Kris, nih Susanti ini kelihatan nih di ininya nih galerinya. Wah, ternyata dia pernah nih waktu di Victoria nih foto-foto nih galeri kelihatan. Di Mongkok juga ada kelihatan lagi. Itu di mana lagi ada kelihatan. Itu bisa kelihatan tuh. Kalau so, itu memang HP second atau bukan itu saja. Selain dari invoice yang uh, Bu Neni bilang uh, bisa dilihat dari situ. Ya, ini menambahkan Bu Neni. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Mbak Nani uh, dan Pak Indra. Saya kira jelas ya. Jadi bukan harga pada saat beli yang baru dulu, tapi harga sekarang. Seperti itu. Ya, berikutnya uh, saya kembali ke yang raise dulu. Silakan Mbak Yayu Sri Rahayu. Uh, baik, uh, selamat malam. Terima kasih Pak Buhari. Uh, maaf belum bisa buka videonya. Ya, yeah. Halo. Iya, silakan dengar. Ya. Silakan. Uh, saya mau tanya Pak. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, saya mau tanya, apakah barang bawaan HP itu semua akan dikenai penghutang bi penghutan biaya cukai? Nah, misalnya nih, uh, saya bawa HP dua. Nah, saya kebetulan beli dua tahun yang lalu seharga 3.000 Kong Dolar, sekitar lima juta setengah ya Pak. Terus yang satunya lagi. Uh, saya diberi oleh majikan dan uh, kebetulan it, apa, seperti yang Bu Neni katakan tadi kalau yang saya beli sendiri itu uh, uh, surat pembeliannya masih ada Pak, tapi untuk yang dibeli yang dikasih oleh majikan uh, sudah nggak ini sudah apa nggak nggak ketemu itu Pak uh, Pak uh, surat pembeliannya. Nah untuk menghitung apa ini uh, jumlahnya bagaimana Pak untuk mengetahui jumlah uh, total dari harga kedua HP tersebut terima kasih akan Pak Hendra atau Mbak Neni walaupun sebenarnya tadi sudah dijawab ya silakan Bu Neni yani. ini sudah dijawab juga Pak Buhari sebenarnya tadi iya. dua unit Silakan. Iya, ibu. ibu Yayu, jadi jangan khawatir ya, Bu. Ya, nanti kita tetap uh, ada, Bu. Kita carikan database ibu, handphonenya apa, misalnya Oppo uh, A7 atau berapa di harga sekarang. Itu berapa bekasnya, jadi ibu nggak usah harus punya juga invoice-nya. Nanti kita cari bantu berapa ini database yang sekarang, gitu. Seperti itu ya, Ibu Yayu. Ya, jadi tetap ada, uh, kita punya, uh, kita bantu hitungkan. Ya baik, terima kasih Bu penjelasannya. Iya, Bu, ya, iya. Ya terima kasih, uh, cukup jelas ya Bu Yayu ya. Uh, ada juga pertanyaan ini dari live streaming. Apakah tadi kan videonya menggambarkan bahwa dia juga membantu melakukan pengisian uh, pom imei di bandara? Ini kan di Cengkareng. Saya nggak tahu nih. Eh bisa Pak Hendra atau Bu Neni tahu nggak? Adakah di juanda atau di Bali yang saat ini untuk masuk penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Pak Hendra atau Bunda ini, Oke, ini ada pertanyaan. Pak, Bu itu memungkinkan untuk di mana dilakukan di selain di Suta? Pada saat dengan syarat bahwa memang kedatangan pesawat itu memang ada di bandara tersebut. Misalnya adanya di Juanda, di Juanda. Adanya waktunya di Kuala Namu, Kuala Namu. Itu jadi pada saat kedatangan itu. Cuma memang selama ini kan memang untuk yang Hongkong ini kan memang dia harus ke Jakarta dulu ya. Makanya lebih banyak pertanyaan itu ke KPU Soekarno-Hatta gitu. Tapi tetap memungkinkan dengan catatan bahwa harus diregistrasikan di tempat saat mereka kedatangan pertama itu Demikian, Bu ini silahkan ditambah juga uh, Iya Pak, uh, saya juga mendengar Juanda sudah sama Denpasar Sudah ada penerbangan internasional Di sana juga sama Pak ya, Seperti di Soekarno-Hatta Membantu juga uh, Ya memang kondisinya sama uh, Kita kalau misalnya Penumpang juga belum punya QR Code, kita bantu di bandara itu pak mengisikan QR code itu. Cuma nanti bapak ibu harus bersabar ya karena pastinya banyak yang minta bantuan. Jadi kalau bapak ibu mau jalur yang lebih cepat, lebih uh, selesai, ketemu di depan sama keluarga itu kalau bisa udah punya QR code. Oh iya pak Bu Hari ini yang paling penting pak. Jadi itu banyak nih teman-temannya Mbak Krisni, Bu Yayu itu ya. Uh, itu Memang punya, sudah punya nih, dibuat di, di luar negeri, tapi suka salah di tanggal dan jam. Jadi bapak ibu itu pas lagi di bandara daripada bapak ibu e, bengong gitu ya. Itu dibuat aja, dilihat boarding pas bapak ibu ya, di situ. Jadi jangan sampai jamnya itu salah. Kalau jamnya salah dari yang boarding itu tidak terbaca, jadi pekerjaan dua kali nanti dibuat lagi di, e, di Soekarno-Hatta. Di bandara, begitu ya? Uh, jadi, jangan sampai salah jam boarding, gitu ya, Mbak Ya, betul, Pak. Tanggal dan jam boardingnya, tanggal ya? Oke, okay. maaf, jadi uh, harus ngikutin, harus ngikutin apa itu daftar penerbangannya, gitu ya? Iya, betul. Oh, makasih. Iya, boarding makasih. pasnya ya dilihat berikutnya. Nah, ini ada, ini mungkin perlu uh, memang uh, ada terjadi. Saya lihat ini ada pertanyaan dari Bu Yulia Ria. <tuh> Bu Yulia Ria ada empat ini, saya bacakan satu-satu. Apakah kita bisa melakukan pendaftaran email selain di bea cukai, misalnya di counter atau ke seseorang yang membuka jasa pendaftaran email? Ini memang benar, -benar ada nih, Endra, di YouTube. Ah, uh, ini. Jadi Apakah kita bisa melakukan pendaftaran email selain di misal di counter atau ke seseorang yang membuka jasa penamparan email? Nah, ini dulu. Nanti ada tiga lagi. Silakan Pak Enra Bu Neni. Bu Neni mungkin lebih apa ya praktikal nih, lebih sering ya. mengalami ini nih kasus-kasus uh, yang menjanjikan. Gimana Bu Neni bisa nggak sih Bu Neni di mana? Di kantor-kantor gitu yang dibilang nanti ternyata 90 hari dia ternyata keblok betul. lagi. Iya betul Pak. Iya Bapak Ibu udah banyak sekali ya keluhan dari teman-temannya Bapak Ibu ya terkait ini penipuan-penipuan atau dijanjikan itu uh, beres gitu. Atau dibilang itu nanti di bandara, oh susah loh registrasi IMEI itu. Padahal itu gampang. Datang itu udah ada QR Code ataupun belum, ke petugas bea cukai aja ya itu itu pasti dibantu dan itu tidak ada biayanya kalau memang handphonenya di bawah 500 kalau misalnya di konter itu juga bisa tapi itu biasanya dikasih kartu smart yang memang hanya berapa e, bulan gitu jangka waktunya setelah itu mati e, kalau bapak ibu e, tidak apa apa ya sebenarnya e, pasti ada biaya ya atau Bapak-Ibu itu uh, dijanjikan sama seseorang, pasti juga nggak mungkin gratis. Itu sih, Pak. Jadi sebaiknya memang seperti instruksi ke petugas bea cukai. Seperti itu, Pak. Jadi itu uh, akan satu kali aja pendaftaran itu, nomor handphonenya, uh, emailnya Bapak-Ibu yang di handphone itu, sudah terdaftar satu kali. gitu. Kalau misalnya besok yang cuma tiga bulan, berarti harus didaftarkan lagi begitu mati. Atau sudah tidak bisa dipakai karena sudah 60 hari kecuali Bapak Ibu keluar negeri lagi, balik lagi, terus beli lagi ke mereka, ke konter lagi gitu. Itu pun menurut saya tidak akan bisa. Jadi hanya untuk berapa bulan saja sementara, temporary aja. Ya, benar -benar ini seperti itu. Jadi berarti sebenarnya memang ada ya yang mengaku-ngaku bisa membuka membuat jasa pendaftaran email. Iya, banyak, Pak. Oh, ya. mohon maaf, Pak. Uh... Uh, ingin Lalu melanjutkan siapa? dari pertanyaan saya. Uh, berarti untuk pendaftaran email yang dari jasa seseorang tersebut bisa dikatakan bahwa sepertinya juga penipuan atau juga tidak tidak aman ya? Iya betul begitu Mbak Yulia ya. Iya. Iya Mbak. Seperti itu ya. Lebih baik memang ke petugas bea cukai aja. Yang Kita ada. Iya. Oh iya, izin soalnya banyak sekali membenging. yang menawarkan uh, itu katanya kan lebih murah kayak gitu disampaikannya makanya uh, kok bisa berbeda dari juga sendiri apakah aman atau tidak kayak gitu jadi penasaran. Terima iya. kasih Nini. Ya tadi ada tiga teman becuka yang ingin menambahkan silakan Pak. Izin menambahkan Pak, kebetulan kita yang di lapangan ya Pak. Untuk Mbak Mbak yang mau daftar itu ditandain aja baju kita tuh warna dongker. Nih, baju kita yang di profil warna dongker dan ada tulisan customnya. Jadi selain itu disarankan tidak mendaftarkan emailnya atau minta tolong untuk didaftarkan emailnya. Selain petugas yang berseragam dongker. Iya, iya saya kira itu benar Pak Topik. Uh, memang uh, dipahami memang karena kan kita kita ini kan sesekali sekalinya masuk bandara gitulah, jadi kan kadang kita lupa yang mana bea cukai, yang mana petugas security, sama hal seperti itu. Dan ini sangat memungkinkan teman-teman yang memang tidak mengetahui secara uh, secara benar mana sih bea cukai, seragamnya mana polisi mana seperti itu. Dan uh, hal seperti ini memang sering terjadi. Jadi saya kira tadi sudah dijawab oleh pak. Taufik dan Bu kalau nanti mau mendaftarkan temuilah yang seragam biru dongker, ada tulisan Customs dan tempatnya pasti di bandara. Kalau di bandara jangan seperti itu kali ya. Ya, uh, uh, kita ke ini dulu ya, yang red hand dulu. Silakan uh, Pak eh, Mbak Sophie Husna, silakan pertanyaannya. Malam, Mbak Sophie. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau solusinya agar muncul signal operator di HP yang emailnya tidak terdaftar oleh print. Dan, satu lagi, apakah ada kode-kode? ime tertentu dengan merek HP tertentu untuk mendapatkan kode IMEI itu yang bisa dimasukkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sopi. Ya, ya bagaimana caranya agar sinyal HPnya HP-nya bisa hadir ketika dipakai di Indonesia tentunya Mbak Sopi ya nah, nantinya. Ya, itulah mungkin gunanya mendapat pendaftaran email bisa dijawab Mbak Neni atau teman-teman dari Soekarno Hatta? Pak ah, Hendra juga saya jawab ya. Mbak Sofi sebelumnya saya boleh tanya enggak, itu handphonenya beli di mana Mbak? Di Indonesia atau di luar negeri? Mbak Sofi? Kalau di e -e, karena ada perbedaan pengecekan email, di Hong Kong belinya. oh di Hong Kong kalau di Hong Kong itu pengecekannya setelah registrasi itu ke websitenya bea cukai namanya cek email bea cukai kalau di Google tapi kalau ibu belinya di Indonesia itu ceknya ke web Kemenperin nah karena ibu belinya di Indonesia di luar negeri ibu ceknya ke cek email bea cukai nanti di Google Ibu ketik aja gitu nanti keluar Ibu masukin nomor email ibu Ibu bisa catat bintang pagar 06 pagar nanti muncul no email ibu yang handphone ibu itu ya bintang pagar 06 pagar terus call nanti muncul tuh nomor email ibu berapa bisa dicek kalau misalnya iya. Terus Anda kan belum terdaftar itu, apakah mas maksudnya itu e, masih bisa dipakai untuk telepon, tapi nggak bisa buat internet gitu, tapi masih yeah. bu bisa buat hubungan telepon atau apa itu masih yeah. bisa nggak? Ibu bisa pakai, kalau Ibu nanti daftarkan pas ke Indonesia. Karena kan Ibu mau pakai nomor Indonesia, jadi nanti Ibu pas sampai di terminal kedatangan, Ibu uh, hubungi, uh, ketemu petugas bea cukai, minta didaftarkan ini saya yang handphone yang ini gitu ya nanti uh, dibantu jadi ibu bisa pakai deh itunya handphonenya ya 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 saya kira mbak Sopi cukup jelas ya tadi pertanyaan dijawab oleh mbak nendi kita ke ke pertanyaan yang dicatru uh, selamat malam dari uh, supiatin selamat malam bapak ibu dan teman teman semua izin bertanya Bolehkah kirim handphone lewat kantor pos? Dan bagaimanakah cara daftar IMEI? Dan perlukah harus daftar IMEI? Apakah juga dikenakan bea cukai dan pajak? Itu pertanyaan dari Mbak Supriyatin. Jadi, bolehkah kirim handphone lewat kantor pos dan bagaimana cara daftar IMEI dan perlukah harus perlu daftar IMEI? Apakah dikenakan bea masuk dan pajak? Ya kan, Pak Hendra, teman-teman dari Cengkareng atau Bu ini Mungkin Bu Reni kali ini saya yang jawab ya, Bu Reni Nanti mohon ditambahkan dari Bu Reni atau mungkin dari Pak Taufik. Seperti yang saya jelasin tadi, memang fokus saya ini kan ke barang penumpang yang dibawa handphone oleh teman-teman yang ada di Hongkong sekarang ini. Tapi untuk lewat kantor pos atau misalnya lewat kargo, ya bisa memungkinkan juga gitu. Cuma nanti, sama PJT-nya didaftarkan emailnya itu sendiri gitu. Apakah dikenakan nanti bayarnya, eh, kena pembayaran atau tidak? Nanti dilihat lagi harganya seperti saya bilang tadi ikut aturan tadi. Apakah harganya lebih dari 500 US dollar? Kalau lebih ya berarti akan kena gitu. Kalau ternyata handphonenya di bawah 500 dollar, ya berarti nggak dikenakan. Itu dari pendapat dari saya. Monggo ditambahi Bu Neni. Iya. Eh, begini, itu termasuk ke dalam aturan barang kiriman. Jadi Bapak Ibu untuk yang barang kiriman itu adalah khusus untuk handphone yang baru ya Bapak Ibu ya. Handphone yang baru kalau kepada PJT misalnya pas di pos, kantor pos atau di DHL itu khusus yang baru. Nanti PJT-nya yang akan mendaftarkan atau perusahaan jasa titipan yang Bapak Ibu titip itu nanti yang akan mendaftarkan ke kita. Ya, tapi kalau misalnya bapak ibu itu e, barang penumpang yang tidak bareng datangnya atau tidak bersama penumpang, ya itu maksudnya. Ya, itu e, nanti juga pendaftarannya itu ke e, ini, apa namanya, ke kita, ya ke bandara. Jadi maksud saya gini, kalau yang ibu maksud bolehkah mendaftar di kantor pos, eh, bolehkah menit eh, mengirim barang di kantor pos itu boleh, tapi itu yang baru sebagai eh, peraturan barang kiriman. Kalau yang bekas nanti terkena barang larangan pembatasan. Jadi dia akan disita sama kita. seperti itu Pak Buhari. Oh jadi walaupun jumlahnya satu tetap bekas tetap aja disita gitu ya. Iya, kecuali dengan skema barang pindahan ya pak ya. Oh. Uh, uh -uh. Jadi enggak. ini pertanyaannya uh, dia uh, barang kiriman atau barang pindahan ya pak? Barang kiriman tadi. Barang iya. kiriman itu khusus untuk lewat... yang baru pak. Oh. Iya. Iya. Uh, uh, Teman-teman PM. Izin, izin pak sekedar tambahan pak ya silakan. Uh, tadi kan kalau dia berencana untuk mengirim lewat kantor pos ya itu kalau mengirim lewat kantor pos ada kekurangannya yakni HP tersebut akan dikenakan pajak. Jadi dia tidak dapat pembebasan 500. Jadi kalau ingin mengirim kantor pos apakah boleh? Boleh. Tapi apakah bebas pajak? Tidak, tidak bebas pajak. Dia akan kena pajak dihitung berdasarkan harga pembelian HP tersebut tentunya harga baru karena HP bekas tidak boleh masuk lewat barang kiriman. Gitu Pak. Terima kasih. Ya terima kasih tambahan jawabannya Pak Taufik. Begitu Bu Cepiat ini ya. Jadi eh, boleh lewat kantor pos. Nantinya yang mendaftarkan adalah ya kantor pos itu sendiri atau tadi sampaikan mana ini PJT. Tapi memang tidak mendapatkan pembebasan sebagaimana barang penumpang yang 500 US dollar, jadi dia full bayarnya seperti itu, gitu ya. Ah, sementara kita balik lagi yang ke resen dulu ya. Silakan Mbak Wahyu Nara dari Uteni. silakan Mbak Wahyu menyampaikan pertanyaannya. Baik, ke... terima kasih atas waktunya Pak Buhari. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam Pak Buhari, Pak Hendra dan Bu Neni. Uh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait ini ya IMEI. Nah uh, kan disebutkan untuk perangkat yang berasal dari luar negeri yang belum pernah menggunakan jaringan telekomunikasi Indonesia sebelum 15 September 2020. Nah apakah untuk handphone yang pernah dibawa ke Indonesia sebelum uh, September 2020 itu juga harus didaftarkan IMEI? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kedua, uh, berapa jumlah item? yang uh, item handphone yang 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 dibebaskan biaya untuk pendaftaran imei kalau tidak salah dua ya kalau lebih dari uh, batas maksimal apakah nanti akan dikenakan biaya uh, sementara itu aja pak buhari terima kasih sebelumnya ya silakan pak uh, teman-teman dari Cengkareng iya pak Uh, terkait apakah HP yang pernah dibawa di Indonesia ya Mbak ya Mbak siapa tadi betul, bawah, mbak, ya Mbak Wahyu uh, jadi sebelumnya sudah pernah di Indonesia sebelum uh, peraturan itu ada gitu ya Iya pernah nah. dibawa ke Indonesia betul kemungkinan nanti Bu pada saat di uh, Mbak di apa di bandara itu dilihat bila dia sinyalnya hilang itu dia berarti harus didaftarkan lagi Terus kemudian yang terkait, Terus. ya, meskipun sudah pernah dipakai dengan nomor apa SIM card ya. Indonesia, itu tetap harus daftarkan ulang. Uh, itu uh, bagaimana Pak Taufik? Mungkin ada tambahan Pak? Izin Bu Neni, itu tuh sering kejadian pada pendaftar HP yang sudah pernah membawa HP-nya di Indonesia sebelum oh, 2019 itu ya. Nah, saran dari kami petugas di lapangan biasanya mendaftarkan ulang HP yang bersangkutan di sini Nah setelah itu nanti pihak apa pihak dari Keminfo akan mengaktifkan dalam waktu lebih kurang dua jam. Nah itu akan bisa dipakai selama di Indonesia. Itu aja sih. Jadi oh, sekarangnya harus didaftarkan ulang aja, biar kita ya, tidak saya. gambling. Iya, ya saya kira itu uh, saya sampaikan topik ya uh, tepat ya. Nah, bisa jadi mungkin bisa dipakai karena sudah pernah dipakai Indonesia. Tapi kalau tidak bisa ya enggak uh, nanti uh, lebih susah lagi. Jadi seperti saran Pak Taufik tadi, daftarkan lagi ketika balik dari Jakarta ya toh juga uh, gratis kan, ya? bayu. Seperti itu ya. Pak uh, Bayu. Uh, nah, terus. untuk yang pertanyaan kedua tadi, Pak Iya, ya. pertanyaan kedua tadi Pak memang ada yang berapa batasannya itu dua ya Mbak um, Mbak Wahyu ya itu dua berdasarkan Kementerian Perdagangan itu kita untuk handphone HKT adalah dua orang per penumpang per kali perdatangan eh, kedatangan ya, dan nilainya 500 ya 500 USD ke bawah itu eh, masih gratis tidak ada pembayaran pajak. Oke. Okay. Iya. Misal, misalkan apa lebih dari dua item, apakah dikenakan uh -huh. biaya? Itu? Uh, kalau yang lebih dari dua, yang satunya misalnya Mbak, Yayu, Mbak Wahyu punya tiga ya. Yang satu yeah. belum bisa kita daftarkan pada saat itu. Nanti kalau Mbak Wahyu balik lagi ke Indonesia, mungkin bisa didaftarkan yang satunya lagi. Oh. Sa ini. Karena batasnya dua per penumpang per satu kali kedatangannya. Oh ya maaf satu lagi Bu, 500 US dollar itu per handphone atau uh, satu orang maksimal per satu itu. orang. Sesuai oh, dengan uh, orang. sesuai dengan ketentuan PMK 203 per orang itu uh, mak, uh, maksimal adalah 500 US. Pembawaan. Jadi, ya. kalau, ma, jadi kalau bawa dua handphone tip, melebihi 500 US dollar. Uh -uh. Biaya. Eh, betul kalau misalnya handphonenya harganya 600 US nih setelah dijumlahkan nanti perhitungan pajaknya itu dasarnya dari selisih dari 600 dikurang 500 yaitu 100 dolarnya itu 100 dolar dirupiahkan dulu nanti dikali sekira persennya itu kalau punya NPWP adalah 31 persen kalau misalnya satu juta berarti sekitar 300 ribuan tapi kalau nggak punya NPWP nanti sekitar empat ratus ribu seperti itu. Oh. Baik, terima kasih ya. Bu Neni atas penjelasan sama. Ya. ya. Ya, terima kasih uh, Mbak Wahyu, Mbak Yunara. Uh, banyak sih pertanyaan dari teman-teman uh, dari Hong Kong ini yang tidak bisa saya baca satu persatu. Jadinya kami bersama tim dari KJRI hanya memilah-milah mana-mana kira-kira pertanyaan jangan sampai berulang. Uh, salah satu pertanyaan lagi ini dari uh, Mr. Jason, Jason Wong. hadiah uh, dia bilang seperti ini, Bapak, kalau untuk wisatawan, apakah harus daftar email? Gimana nih Pak, Bu Pak atau Bu Untuk wisatawan. silakan Pak. Oke, okay, izin menjawab. Bapak oh, Pak Jason, ini speak English atau Indonesia? Ya, ya Pak, Pak Buhari ya. Ya, Indonesia. Ah, oh, Indonesia. Oke okay, Pak Jason, uh, apa as long as itu nggak morden dari ya maksudnya untuk kalau stay untuk misalnya uh, dia 90 hari mungkin seperti Bu Neni bilang ya mungkin ada beberapa provider yang mungkin bisa menawarkan kartu-kartu seperti kita waktu ke luar negeri gitu ada kartu-kartu yang misalnya buat wisatawan itu. Jadi kita nggak perlu registrasi gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya untuk uh, long term, untuk waktu yang lama di Indonesia dia mau stay, jadi ada baiknya memang dia harus registrasi. Jadi depends on dia mau berapa lama dia akan stay di Indonesia. Itu saja sih pendapat saya. Silahkan uh, Bu Neni ditambahkan. Iya, bisa menggunakan uh, SIM card for tourists. Namanya itu providernya bisa telkomsel bisa yang lain jadi sampaikan aja di situ saya mau sim card for tourist jadi tidak perlu registrasi kalau yang sifatnya temporary atau sementara oh, izin menambahkan mbak neni oh, kebetulan kita kan udah pernah juga oh, bertanya pada orang telkomsel ya untuk SIM card for tourist itu tidak berlaku untuk warga negara Indonesia. Jadi kalau memang dia stay misalnya dua minggu dan dia ingin mendaftarkan HP-nya kebetulan kalau PMI ya HP-nya pun rata-rata kan enggak terlalu gak di atas 500 ya cuma sebagian yang di atas 500 jadi sebaiknya didaftarkan aja toh nggak oh, dipungut biaya kalau di bawah 7 juta kalau dirupiahkan di bawah 7 juta harganya nggak dibutuhkan ya jadi didaftarin aja karena PMI tidak bisa membeli kartu SIM card for turis karena dia oh, memakai apa dia paspornya Indonesia jadi SIM card per turis itu untuk paspor luar negeri begitu mbak Sim. ya terima kasih Pak uh, Hendra Mbak sama Pak Taufik Uh, ya, tadi kita batasnya waktu jam 10 sudah harus selesai. Tapi nggak apa-apa lah satu, satu dua pertanyaan lagi nih. Yang saya menurut teman-teman uh, di sini masih banyak yang uh, pertanyaan tentang ini. Maaf baru hadir nih katanya. Ini tadi juga. Apakah laptop, iPad itu perlu didaftarkan emailnya? Ini ini banyak pertanyaan. Walaupun sebenarnya sudah jelaskan oleh Pak Endro tadi di awal. Bisa diulangi lagi Enda, terkait dengan laptop sama iPad, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Buhari. Seperti yang dijelaskan tadi, itu kan objek yaitu ada HKT ya, berarti handphone, komputer sama tablet. Berarti ketiga itu memang wajib registrasi IMEI juga gitu, terutama untuk uh, handphone atau tablet atau laptop yang mungkin masih bisa digunakan uh, kartu SIM card. Silakan ditambahkan Bu Neni. Iya betul. Jadi HKT yaitu uh, handphone dan komputer tablet. Jadi yang semua pakai uh, kartu yaitu yang didaftarkan maksimal dua. Seperti itu pak? Iya, ya Terima kasih. Saya mudah-mudahan teman-teman uh, yang mengajukan pertanyaan, beberapa teman-teman mengajukan pertanyaan sudah mendengar dan sudah. Mendengar. Uh, Uh, ini mungkin tidak terkait dengan email, tapi uh, perlu juga kita jawab ya, jawab oleh teman-teman dari Cengkaring biar jangan ada kebingungan, keraguan-raguan. Ada pertanyaan ini terkait dengan emas. Apakah emas dibawa dari Hongkong ke Indonesia dikenakan biaya masuk dan pajak? Apabila dikenakan, berapakah berapa gram? Nah, ini banyak teman-teman. Uh, dari Hong Kong yang memang di Hong Kong itu masih bagus-bagus ya. Jadi mereka membeli bawa pulang ke Indonesia dan dipakai gitu, dipakai seperti itu. Ah ini mungkin uh, bisa dijawab. di mana apakah emas yang dibawa perhiasan oleh teman-teman dari Hong Kong ke Indonesia dipakai? Nah, apakah itu dikenakan dia masuk pajak? Nah, ini nih pertanyaan agak uh, ambigu nih. Silakan Pak. Hendra atau Mbak Neni atau Pak Topik? Oke, uh, Bu Neni izin menjawab. Kalau pendapat saya memang kalau termasuk itu barang bukan non, maksudnya non personal good ya. Itu nanti memang akan kena ini juga akan kena pajak itu. Uh, kecuali memang itu personal good. Ini kan kategorinya non personal good. Apalagi seperti yang Pak Buhari Hari bilang uh, apa namanya uh, emas di Hongkong tuh biasanya bagus dan keduanya rata-rata ya memang bawa gitu. Nanti kita lihat nilainya gitu. Apakah itu lebih dari per orang seperti sama 500 US dollar atau tidak itu aja. Bu Neni atau Pak Taufik mungkin yang lebih praktikal mohon ditanggapi. Oh, izin menambahkan Pak. Sebenarnya kita kan udah di uh, atur ya semua barang yang masuk ke Indonesia tuh sebenarnya terhutang pajak. Tapi ada pengucali, pengucalian terhadap barang yang memang semata-mata dipakai penumpang itu sendiri, misalnya perhiasan yang memang kalung satu biji, terus anting sepasang gitu. Itu tuh kalau memang terpakai, dipasang di telinga atau di leher dan jumlahnya wajar, itu kita tidak pernah mengenakan pajak terhadap apa perhiasan emas yang bersangkutan. Akan tetapi apabila emas atau perhiasan yang perhiasan tersebut dibawa di dalam tas atau di dalam koper dan harganya melebihi 7, 7 juta rupiah maka itu otomatis akan kita hitung pajaknya berdasarkan PMK 30, oh, 207 dari oh, dari petugas kita begitu pak pak anda boleh sampaikan Iya, sama sih Pak. Jadi memang eh, sepanjang pengalaman kita yang kita biasa kenakan itu biasanya perhiasan-perhiasan yang kalau udah dipakai di eh, apa telinga sepasang kan nggak mungkin lagi dipasang lagi ya. Jadi biasanya ada di kotak-kotak gitu. Terus kita hitung lagi atau biasanya memang sudah ada invoice nya gitu di situ. Tapi kalau yang terpakai dan memang masih di 500 itu tidak kita kenakan seperti itu pak <laughs> ya uh, ya terima kasih uh, mbak Neni pak Yendra jadi yang dipakai gitu ya kalau dipakai enggak dikenakan ya pak Topik tadi pak Topik bilang seperti itu atau oh. mbak Neni atau harganya harus lima ratus gitu gimana sebenarnya ini teman-teman uh, ini saudara-saudara kita di Hong Kong ini jangan sampai ada keraguan-keraguan sebenarnya kalau saya pakai hand, apa namanya uh, emas Kalung ya satu wajar, harganya di atas 500 dolar. Enak nggak sih, Becuka cengkareng, mengenakan pajak nggak sih? Ini ini perlu ini. Coba di sekali lagi ditekankan ini. Siapa nih yang ada yang bisa menyampaikan ini, biar teman-teman kita nggak ragu-ragu. Izin uh, Pak Buhari ini mungkin terkait ke lebih ke pemeriksa pabean ya. Uh, Bun ini ya. Karena waktu di saat di X-ray biasanya pun kita akan melihat gitu. Apakah seperti yang Pak Taufik bilang tadi dia bawanya itu lebih dari apa reasonable atau tidak untuk dikategorikan sebagai personal good gitu. Kalau tadi yang misalnya Pak Buhari bilang dia pakai anting atau dia pakai cincin emas itu kan nggak hanya terbatas batas di anting saja tapi bisa jadi juga di cincin dan di gelang dan sebagainya. Biasa pemeriksa juga bisa tahu nih karena memang kita menghadapi melayani e, ribuan orang dalam seperti hari ini kita ada 12 ,000 penumpang yang uh, masuk ke Soekarno Hatta gitu. Kita sudah terbiasa gitu untuk mendetek uh, penumpang gitu kan kelihatan nih biasanya barang itu emas itu misalnya oh sebesar apa sih gitu loh oh, seperti apa sih berlian itu seperti apa kita bisa mendetek seperti itu kurang lebih. Jadi nanti akan kita arahkan ke teman-teman PDTT baru itu kita mereka akan mengakses gitu apakah ternyata memang value-nya itu lebih dari 500 US dollar atau di bawah gitu. Tapi pertama kali kita akan lihat seperti itu gitu. dari yang nampak gitu dari rata-rata kan nggak mungkin hanya dipakai anting saja biasanya dia pakai cincin juga dia pakai gelang juga biasa kelihatan tuh sebesarnya berapa berapa in case ternyata hasil dari pemeriksa pabean itu mengarahkan ke PDTT ternyata oh ternyata memang dari PDT enggak ini ternyata ini uh, kita hitung ini masih di bawah 500 dolar itu akan kita bebaskan gitu tapi tetap kita bisa lihat gitu kurang lebih seperti apa sih uh, berapa value kurang lebih yang dari mas-mas yang dipakai oleh para penumpang tersebut. Terima kasih, Pak. Gimana? Ada tanggapan dari Pak Topik? Ada... Atau... Ya. Jadi kalau tadi disampaikan, kalau bisa saya simpulkan disampaikan Pak Hendra, uh, sepanjang dia wajar gitu ya. Dan value-nya gitu tadi ya. Value-nya di bawah 500 US dollar artinya itu tidak perlu membayar. Begitu ya, Pak Topik ya, Pak, -Pak Hendra ya? Ya, betul Pak. Jadi, kalau personal good memang kita pertama kali kita masih wajar. Tapi kan kelihatan nanti kan dia biasa gelang kelihatan. Dari cincin juga kelihatan. Sebesar apa sih mas tersebut itu? Ya, artinya kalau pemainnya dia dipakai, harganya itu misalkan 700 dollar. Misalkan ada teman-teman punya invoice-nya dibeli dong di kalau dipakai sudah dipakai sehari-hari gitulah kira-kira seperti apa itu tetap atas 200 ratus ya dikenakan gitu ya ya pak bagi saya seperti itu pak kita lihat dari value barang yang dipakai itu pak tapi kalau seperti vertikal apa e anting mungkin nggak begitu ini ya kelihatan ya pak ya e gram dan sebagainya tapi kan biasanya lebih terlihat lebih nampak itu biasanya di cincin atau di gelang biasanya kecuali memang itu apa antingnya dia tuh sampai turun ke bawah gitu kelihatan masnya seperti apa liontin dan sebagainya mungkin itu kalau cuma di personal untuk seperti tindikan itu rasanya sih nggak nggak sampai sejauh itu pak mungkin tanggapi bu neni atau pak taufik yang lebih sehari-hari lebih berhadapan dengan penumpang oh, izin pak Hendra kalau kita di BDTT kan kita untuk mengenakan pajak itu kita kan harus ada data yang valid dan terukur. Jadi kalau memang nyata-nyata barangnya udah kalung misalnya kan, memang harganya kita bilang lah 700. Tapi nyata-nyata memang dipakai dan dia bisa membuktikan dengan oh, udah lama dibelinya dan itu memang oh, mungkin kado dari media atau gimana ya kan. Nah itu kita di PT, kita akan menganggap itu barang wajar dan boleh di ya boleh dibawa, di, di tidak membayar pajak. Jadi tidak tidak harus barang di atas 500 membayar pajak. Tapi dengan catatan selama profiling penumpang itu memang sanggup untuk oh, apa? keseharian dia memang memakai barang tersebut. Itu aja sih. Kadang kan penumpangnya oh, ya dengan memakai emasnya yang harganya ratusan juta itu kan enggak nggak nggak ini enggak nggak apa namanya nggak matching gitu. Ya terima kasih Pak Topik. Saya kira teman-teman Cengkareng Pak Topik yang di PDTT yang melakukan perhitungan untuk barang yang masuk seperti barang penumpang. Saya kira memang itu aja kesimpulannya ya kita pakai pak okay, ya jadi sepanjang wajar gitu menjadi pakai gitu ya seperti itu jadi teman-teman uh, warga negara Indonesia di Hongkong saya kira apa yang terkait dengan emas tadi sepanjang dipakai wajar saya kira itu tidak terkait dengan value ini kan ada orang uh, penampilannya profilnya nggak mungkin lah dia pakai emas berlian harganya 500 juta Padahal, nah, seperti itu mungkin ya, sampaikan oleh Pak. Topik sepanjang itu wajar. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan uh, uh, di Hong Kong, saya kira kita sudah telah sampai ke penghujung acara. Tadi target kita adalah jam 10.00. Uh, Saat ini sudah jam 10.13. Uh, sebelum saya akhiri. Uh, Uh, salah satu dari petugas B2K boleh menyampaikan kata tips, tips terakhir sebelum kita tutup ya satu menit silakan siapa Pak Indra Bu Neni atau silakan Pak atau Pak Topik boleh Tip tips Berikin, Pak Bu Hari saya menekankan teman-teman di ini ya di Hong Kong ya seperti yang saya jelaskan tadi uh, untuk uh, registrasi IME itu kalau selesai se se pohon untuk apa mendaftarkan QR code itu di sebelum keberangkatan sebelum Mbak atau Mas itu naik pesawat gitu. Jadi saat di sampai di tempat kedatangan di Soekarno-Hatta jadi sudah punya QR code gitu loh. Jangan sampai nanti eh, di apa di sampai di bandara itu belum ada QR code gitu. Nanti yang susah akan eh, Mas dan Mbak sendiri yang di saat tiba gitu karena sudah capek di imigrasi nanti juga apa namanya nunggu kopernya lama di depan juga harus menunggu rombongan dan sebagainya jadi kalau bisa bikin uh, QR code-nya di tempat eh uh, sebelum berangkat oh yang Bu Neni mohon di share bisa nggak di kolom chat mungkin untuk ininya uh, isian isian apa saja sih untuk bikin QR code itu yang di webnya itu Bu Neni karena untuk yang data di PowerPoint tadi untuk yang Google Play itu kayaknya memang banyak yang belum bisa apa uh, diakses untuk ini mohon di share wordnya di kolom chat Bu Neni terima kasih Bu Neni ya siapa Hendra sudah saya sampaikan ke Pak Arga Pak Arga mungkin bisa share buat teman-teman atau mau ya. iya iya nanti Pak Arga akan uh, men-share ke teman-teman di Hong Kong saya kira uh, sekali lagi kami KJRI berterima kasih kepada narasumber yang telah membagikan informasi segera dan sangat bermanfaat bagi teman-teman di Hong Kong sehingga nanti tidak perlu ada keraguan lagi terkait dengan IMEI dan juga tadi membawa barang emas. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman yang telah bergabung menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaannya karena memang waktu yang membatasi. Begitu uh, kami dari KJRI menyampaikan sampai bertemu kembali di episode ngopi instan berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Jadi selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.